bagaimana? Pasangin terus AF72, nyalain loncengnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, terima kasih. Terima kasih banyak. Oh. Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik ya guys, langsung saja saya akan mengupdate harga daripada sapi PO bakalan, sapi PO kurban. Mas, ini yang harga berapa, Mas? Mintanya 16 kurang 200. Berarti 15.8 ya, Mas. 15.8 ini minta. Ini yang ayah sebelahnya 19.5 ya. Ini sudah banteng, Mas ya. PO nih, Mas ya. PO. Minta 19.5, penawaran tertinggi sementara 18.5 ya. Belum dilepas, Mas ya. Oke. Kalau yang ini penawarannya sudah sampai berapa? Sudah sampai 15 ya. 15.800 penawaran sementara 15 ini guys ya. Kalau yang ini minta 19.5 ya. Ini sudah banteng ya, 19.5. Penawaran baru di angka 18.5 ini guys ya. Delapan belas lima ditawar, baru ditawar 18.5, belum dilepas guys ya. Baik guys, geser ke yang sebelahnya guys ya. Coba saya tekan dulu sebelum tanya harga. Ini bagian kepalanya guys ya. Ini sebentar saya akan lihat kantung Anda dari sebelah belakang ya, dan tanya harganya. Oke, geser ke sana guys. Ini punya Mas Ratim. Mas Ratim, harga berapa nih Mas Ratim? Minta 17.5. Ini punya Kang Ratim ya. Ini minta 17.5 ya. Ini ada gerangan guys ya. Ini di kaluan, di ada kalung apa ini, buntelan apa ini? Buntelan apa nih Mas Ratim? Buntelan apa? Buntelan nasi. Untuk bekal ya, bekal hidup ya. Minta 17.5 ini ya. Minta 17.5 ini ya. Mas Ratim punya sapi PO ya. Itulah 5. Mas, penawaran sudah sampai berapa, Mas? Penawaran sementara sampai berapa, Mas? 16,5 ya. Penawaran sementara 16,5 ya. Ini guys ya, ini dari petaninya nih. Oh, dimakan sama kandangnya nih nasinya. Dibekali nasi guys, nasi bungkus ya. Mas Dul, ini punya siapa, Mas Dul? Kayane kelas itu kelas 5. Kelas kayane plastik. Kayane. Yang kayak itu ya, Mas ya. Sama seperti Mas Ratim sana ya, 17.5 ya. Sama juga sapi PO ya, ini sapi PO, 2 ekor sapi PO ya. Ini biasa guys ya, ini sapi-sapi dari peternak tradisional daerah Brebes ini sudah segede ini tidak di apa namanya keluhan ya, tidak di keluhan ya. Ini beda dengan daerah timur sana guys ya, masih pada saja sudah di keluhan ya. Sama 17.5 ya guys ya. 17.5. Ini ada buntelan dari si punya sapi ya, dibawain buntelan nasi guys ya.
Ini tradisi ya, tradisi orang tani ya. Mantap guys ya. Ini juga sama harga 17 guys. Sama juga belum dikeluarin ya guys ya. Sudah segede gini ya. 17.5 guys ya. Nego, harga nego. Oke guys, kita geser ke yang lain. Ini kanti dadung ya. Oke, ini geser ke sapi PO. Ini ada sapi PO merah ya. Sapi PO merah. Mas, ini kira mas. Minta berapa nih mas? Oke guys, karena yang punya lagi nego ya, lagi transaksi, harga belum bisa dikonfirmasi. Ini sapi PO ya. Ini Kebumen ya. Setidak-tidaknya walaupun belum dikeluan ya, sudah dibangus guys ya, untuk menghindari hal-hal yang membahayakan. Bosku, bawa berapa ekor bosku? Bisa ini bos? Oh yang ini bos? Oke, kita geser ini juragan kita. Harga berapa nih bosku? Ya. Oh yang ini satu. Oh alhamdulillah. Ini harga berapa? 15. Nego mas ya? Masih nego ya? Ini harga 15 guys ya. Ini masih nego guys ya. Oke, minta 15 guys ya, ini nego guys ya. Oke, kita geser yang sebelahnya, ini minta berapaan guys ya? Ini si Jawa ya. 14.5 ya. Nego mas ya, masih nego ya. Masih nego, masih bisa digoyang ya. 14.5. Ini sapi Jawa ya. Ini 14.5 nih sapi Jawa. Ini umur sudah oke guys ya. Sudah sah menurut umur untuk lebaran ya. Untuk kurban ya. Kepik. Kepik. Oke. Minta sebelah kang ya. Minta sebelah kang. Berapa? 13.5. Oke ini guys, ini minta 13.5 guys ya. Minta 13.5 ya. Sehat banget ini guys ya. Ini sehat banget, ini PO Jawa guys ya. Hanya 13.5 ya. Kaki oke guys ya. Ini tidak ada cacat guys ya. Ini umur sudah 2 tahun mas ya. Sudah ya, 1,5 ya. 1,5-an ya, sudah lebih dari 1,5 juga guys ya. Ini pokoknya Lebaran Haji masuk mas ya. Masuk Lebaran Haji masuk. Ini 13,5 guys ya. Ini 13,5 nego guys ya. Oke, kalau yang ini minta 14 guys ya. Oke, saya tag di sini ya. Ini 13,5, 15, ini 14,5. Ini 14,5. Kalau ini menurut saya, kalau untuk tahun ini belum bisa guys ya. Ini masih muda banget guys ya. Kalau menurut umur ini belum bisa ya. Belum masuk. Kalau ini untuk Idul Adha atau Idul Kurban tahun 2023 kayak yang ini guys ya. Ini belum masuk tahun ini. Yang ini mas? Minta punya ini? 15. Wah, wah, wah. Laku.
mata bening semua guys ya, ini mata bening semua guys ya. No. Oke, bosku. Ya bosku. Oke bosku. Yang harga berapa ya mas? Yang tadi yang di sana mas ya? 15.5 ya, betul ya guys ya tadi. Oh ini 15.5 ya. Oke. Mata bening semua guys ya. Tidak ada masalah ini. Mantap-mantap. Kaki mantap. Isi merah nih kakinya betul mantap guys ya. Matanya mantap. Oke guys ya, harga sudah saya beritahukan, saya sudah tanyakan ya. Oh ini rupanya si yang ini pada ikat kembali ya. Ini saja yang saya bisa laporkan untuk Anda di season kali ini dari update harga sapi PO terbaru ya. Harga sapi PO terbaru 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.